Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan bulan November 2021 Masehi. Tentu kita tidak mau melewatkan puasa sunnah 3 hari setiap bulannya yang dianjurkan Rasulullah, atau puasa sunnah Ayyamul Bid, karena banyak pahala dan keutamaannya. Maka pergunakanlah momentum puasa sunnah 3 hari setiap bulannya atau puasa sunnah Ayyamul Bid yang saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Lantas kapan jadwal puasa Ayyamul Bid bulan Rabiul Akhir atau puasa Ayyamul Bid bulan November 2021 jatuh pada tanggal berapa? Bila kita lihat kalender Masehi bulan November, pada tanggal 6 kita memasuki bulan Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Pelaksanaan puasa sunnah Ayyamul Bid dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Maka jadwal puasa Ayyamul Bid untuk bulan Rabiul Akhir atau bulan November 2021 jatuh pada tanggal 18, 19, dan 20 November 2021. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.